pagi guys. Hari ini Dokter Glenn ada di acara Tugu Jogja. Hari ini saya mau lihat hotspot dalam kota Jogja yang kebetulan sudah dikunjungi oleh kawan-kawan yang dari luar kota dalam rangka libur panjang. Hari ini tanggal 1 November hari terakhir. Tugu Jogja masih banyak pengunjung. Oke guys, untuk selanjutnya ikuti perjalanannya, tapi jangan lupa like, subscribe, dan share. Ramai banget pengunjung, baik pesepeda maupun jalan kaki. Kebetulan di sekitar Tugu Jogja ini baru direnovasi. Biasanya mereka pada ngumpul di tempat ini, duduk-duduk di tugu kolong giling. Tapi ini masih ramai banget guys. Masih ramai banget. Iya. Cukup ramai. Hanya sekedar ada yang nongkrong-nongkrong, ada yang foto di tugu. Oke, kita lanjut di Jalan Mangkubumi. Langsung sampai kendaraan bermotor. Banyak yang foto-foto di tulisan stasiun itu. Nih, Cafe Loco, situasi Cafe Loco. Ya, ini ramai banget di sini, terutama di tulisan Jalan Malioboro. Ya, ternyata Jalan Malioboro ramai banget. Ada event sepeda, ada event fun bike juga, ramai banget ini Malioboro. Luar biasa Malioboro daya tariknya. Pagi-pagi yang kaki lima juga sudah pada ramai. Luar biasa. Dari mana Pak? Dari mana? Dari Semarang. Wah, jauhnya luar biasa. Berapa orang rombongannya? Berempat. Ada yang dari Semarang tadi, ya. Kalau keadaannya gini nanti semakin sampai di titik 0 km semakin ramai. Ini kelihatan ramai banget. Waduh, ramainya. Rame banget, luar biasa. Sampai di pasar Beringharjo, pasar yang heritage ya, Beringharjo. Ini pasar Beringharjo ini rame banget. Situasi pasar Beringharjo pada tanggal 1 November. Sehat Mas, dari mana? Dari Bekasi Mas. Oh, jauhnya dari Bekasi. Oke, salam sehat. Ini suasana di titik 0 km. Nanti sebentar ya guys, sini ya. Thank you.
suasana titik 0 km Jogja ramai banget. Banyak pesepeda pada di sini ya. Ya, bagus ya. Sepedanya bagus ya. Dari mana? Oh, ke Takde ya, dipakai aja, nggak apa-apa. Titik 0 km dari arah alun-alun. Banyak orang berfoto di ya, museum Sono Budoyo ya. Sekarang sudah lebih modern. Nah ini ke arah barat ke Jalan Ahmad Dahlan. Ini tadi dari titik 0 ke barat, kemudian ke arah Patuk, Pasar Patuk. Sampai di sini dulu guys ya. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Salam sehat. Salam sukses. Patuhi protokol kesehatan.